Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang memerlukan, terutama dalam situasi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Program Keluarga Harapan dalam kurung PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai dalam kurung BLT BPNT adalah dua program bansos yang sangat penting dalam memberikan bantuan finansial kepada kelompok penerima manfaat di Indonesia. Dan bertepatan pada hari ini, Minggu 03 Desember 2023, Pemerintahan Kecamatan Cikudik beserta PT Pos Indonesia TKSK dan pendamping PKH dibantu oleh para relawan sosial yakni IPSM Kecamatan Cikudik melakukan pembagian bantuan sosial BPNT dan PKH tahap 4 di kantor Pemerintahan Kecamatan Cikudik. Adapun pembagian bantuan sosial hari ini sebanyak 2016 untuk para KPM yang tersebar di 15 desa sekecamatan Cikudik. Para masyarakat penerima manfaat mendapatkan bantuan langsung tunai bervariatif mulai sebesar Rp225.000 sampai dengan sebesar Rp1.800.000. Dengan harapan pemerintah kepada masyarakat dapat menggunakannya bantuan tersebut dengan baik dan benar dan membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan atau peruntukannya. Ibu Imas Masmawati SE selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cikudik menyampaikan kepada para KPM agar bantuan langsung tunai hari ini yang diterimanya bisa bermanfaat serta mempergunakan atau membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan membelanjakan yang bukan peruntukannya. Serta apabila ada oknum RT RW atau yang lainnya yang meminta kepada masyarakat sejumlah uang dengan alasan apapun, masyarakat jangan sungkan untuk segera melapor kepada pihak manapun. Juga ucapan terima kasih kepada para relawan sosial atau yang lainnya yang mana pada hari ini sudah membantu dalam kegiatan pembagian bantuan sosial BPNT dan PKH tahap 4 di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Cikudik, sehingga kegiatannya berjalan dengan lancar. Jerman beserta Yuli, reporter Palapa TV, mengabarkan langsung dari lokasi kegiatan. Kata siapa, Kak? Yang nggak bisa bilang siapa? Ya, tadi jangan mantan ya. Kak Magrawi ya. Ibu dipegang.
Kecamatan Ciudeg, alhamdulillah dari alokasi 2016 dari berbagai desa ya Bang ya, alhamdulillah antusiasnya dibantu dengan Ibu Kasih juga, terima kasih sudah kami sudah difasilitasi oleh pemerintahan Kecamatan Ciudeg, dan untuk itu warga sudah antusias, alhamdulillah lancar, aman dan damai, mudah-mudahan harapan. Terima kasih. Banyak 2016 KPM melibatkan 15 desa. Adapun pelaksanaan ini kita dibantu hari ini di Kecamatan Cibinong adanya pembagian PKH dan PPNT sebanyak 2.616 orang KPM dibagi 15 desa dan diselesaikan pada satu hari yaitu hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, dan saya menghimbau kepada si penerima bantuan sosial bahwa bantuan ini adalah hak sepenuhnya bagi penerima KPM, dan di sini tidak ada pemotongan baik mengatasnamakan pendamping kecamatan ataupun aparat desa. Jadi bantuan ini mutlak sepenuhnya adalah hak dari para KPM yang sebanyak 2016 KPM. Nah mungkin itu aja, dan saya berterima kasih kepada teman-teman PSN sebagai program sosial sudah membantu pelaksanaan dalam pembagian bantuan sosial ini. Terima kasih.